geger. Kabar mengejutkan dari rumah tangga Syahrini dan Raino Barak. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Berita mengejutkan datang dari rumah tangga Syahrini dan Raino Barak. Pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, keduanya tengah berbahagia. Bukan tanpa alasan, rupanya Syahrini dan Raino Barak tengah merayakan hari pernikahan mereka yang ketiga tahun. Baik Syahrini maupun Raino Barak sangat kompak, memperlihatkan potret mesra dengan pesan romantis. Seperti apa kelanjutannya? Mari simak artikelnya di bawah ini. Biduk rumah tangga Syahrini dan Raino Barak sangat jarang diterpa isu miring. Keduanya bahkan selalu memamerkan kemesraan di sosial media, sehingga bikin warganet jadi iri. Pada hari Minggu, tepatnya 27 Februari 2022, ternyata adalah momen yang membahagiakan bagi Syahrini dan juga Raino Barak. Ternyata keduanya tengah merayakan anniversary pernikahan mereka yang sudah menginjak ketiga tahun. Perlu diketahui, Syahrini dan Raino Barak telah menikah pada 27 Februari 2019 di Jepang pada pukul 09.30 waktu setempat. Keduanya pun resmi menjadi pasangan suami istri usai Raino mengucapkan ijab kabul di sebuah masjid Tokyo Chami di Jepang. Sudah menjadi suami istri selama 3 tahun, Syahrini maupun Raino Barak merayakan anniversary mereka lewat Instagram @princesssyahrini. Pelantun lagu Sesuatu Itu membagikan potret pernikahannya dengan Raino. Tak hanya Syahrini saja, ternyata Raino Barak juga turut mengucapkan hari jadi pernikahannya yang ketiga tahun lewat Instagram @RainoBarak. Mantan kekasih dari Luna Maya tersebut memposting potret lawas pernikahannya dengan Syahrini. Keduanya terlihat tengah mengenakan pakaian yang didominasi warna putih. Lewat pesannya, Raino Barak mengucapkan rasa terima kasih kepada Syahrini yang telah membuat 3 tahun pernikahannya penuh tawa maupun kegembiraan. Pesan romantis Raino pun ditutup dengan ungkapan cintanya terhadap wanita bernama asli Rini Fatimah Zailani itu. Terima kasih telah membuat 3 tahun yang sangat menyenangkan ini dengan membawa banyak tawa dan kegembiraan. Selamat hari jadi pernikahan sayang. Aku mencintaimu dan untuk tahun-tahun yang akan datang. @princesssyahrini, tulis Raino Barak lewat Instagram @RainoBarak, tertuju untuk Syahrini dalam rangka merayakan hari pernikahan mereka yang ketiga tahun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.